peraturan dari kita tahu ya, kan? Izin itu mungkin kan bapak izin itu kan izin ini, tapi kan kalau angkatan udara itu mengeluarkan izin ketinggian. Kalau izin pendirian izin apa itu misalnya itu kalau kita mengeluarkan izin ketinggian karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan tadi. Teknis itu saya kurang tahu lah. Itu dia teknis saya kan kalau untuk sama. Apa semua mesti karena izin ketinggian pak? Iya. Kalau di daerah sini berapa tertinggi pak sembara? Itu dia ada ini pak, saya pun belum, itu harus diukur. Nah itu saya juga kan mau teknisi kan mau diapain juga pak? Itu harus diukur pak, makanya BTS itu ya. BTS itu pak, dia sudah membangun, dia itu sudah membangun di lingkungan ya. Dia sudah membangun, dia baru melapor ke saya untuk bikin izin ketinggian. Sehingga tidak pak, bapak tidak bisa di situ setinggi segitu. Ya kalau di jalur aku berapa pak kira-kira tingginya? Itu tergantung ini pak, dia ada ini. Makanya mereka itu sebenarnya mana ada pak izin-izin itu, nggak ada itu. Tinggal nunggu saatnya saja. Ya sudah, siapa yang mau disalahkan kalau kayak gitu? Tinggal nunggu saatnya saya bilang. Harusnya mereka kan mereka sudah lapor, saya bilang nggak bisa begini begini begini. Ya. Harusnya mereka bongkar kan? Bang, akan kayak gitu. Kalau nggak ada kemungkinan ganti rugi, ya nggak apa-apa semua kami. Cuman ya bagaimana bagusnya lah. Iya. Kan gitu. Kalau prediksi harga yang Bapak bilang 100 lebih tuh. Bakal